Hai semua. Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin berkongsi beberapa resepi yang bahan utamanya ialah lidah buaya ataupun aloe vera. Jadi, jangan lupa untuk tonton video ini sehingga habis. Sekarang, saya akan lanjutkan untuk mengambil beberapa lidah buaya ataupun aloe vera. Lidah buaya yang saya tanam di rumah saya adalah berjenis kecil-kecil seperti ini. Untuk pengetahuan semua, terdapat aloe vera yang berjenis besar. Namun, di rumah saya hanya ada yang ini sahaja. Sejujurnya, aloe vera sejenis ini agak susah untuk dikupas kulitnya. Cara mengambilnya seperti ini. Tinggal kerat sahaja. Setelah saya mengambil kesemua aloe vera yang saya perlukan, saya letakkan di dalam bekas. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tahap memasak, saya akan mencuci terlebih dahulu. Basuh bahan anda sehingga bersih. Kemudian, saya akan melanjutkan dengan membuang kulit aloe vera. Caranya seperti ini. Anda bisa melihat cara saya mengupas kulitnya. Aloe vera ini agak sedikit berlendir. Dan ini adalah perkara yang biasa ya bagi yang baru pertama kali mencubanya. Setelah itu, saya masukkan di dalam air sebentar sebelum saya memotongnya. Setelah itu, saya tinggal potong-potong seperti ini. Cukup mudah kan? Jom, kita mula. Pertama, anda panaskan air. Kerana aloe vera tu saya akan rebus selama beberapa minit. 15 minit sudah cukup. Untuk menghilangkan lendir dan rasa pahit. Setelah 20 minit, anda boleh toskan. Masukkan di dalam bekas ataupun penapis. Sekarang, saya akan mulakan dengan menu yang pertama. Bahan yang saya gunakan yang pertama ialah tahu. Saya akan potong-potong seperti ini. Anda boleh potong mengikut selera masing-masing. Masukkan di dalam bekas. Selanjutnya, saya juga menggunakan nenas. Selanjutnya, saya akan membuang mata nenas. Seterusnya, saya akan memotongnya. Sama seperti tadi, anda boleh potong mengikut selera masing-masing. Saya hanya memotong seperti ini. Saya akan menggunakan sedikit sahaja buah nanas ini. Masukkan di dalam bekas. Kita lanjutkan dengan memotong bawang merah serta bawang putih. Kuantiti bahan bergantung kepada anda. Oleh kerana saya memasaknya sedikit, jadi bahan yang saya gunakan juga sedikit. Lalu anda tuangkan minyak. Setelah itu, anda goreng tahu sehingga benar-benar garing. Setelah garing, anda boleh angkat dan toskan. Kita lanjutkan dengan menumis bawang merah dan bawang putih sehingga naik bau. Lalu masukkan nenas. Saya
juga menggunakan sedikit daun kucai. Diikuti dengan aloe vera. Saya juga menggunakan sos tiram. Seterusnya, sos cili. Anda boleh menggunakan sos tomato juga jika ada. Saya juga menggunakan sos lada hitam. Lalu anda tinggal gaul rata. Masukkan tahu dan gaul rata. Akan masakan kita sebati. Masukkan garam dan MSG. Lalu gaul. Setelah masak dengan sempurna, anda boleh hidangkan. Cukup simple, kan? Menu ini merupakan kegemaran saya. Ya, ini dia. Tumis aloe vera dengan nenas. Selamat mencuba. Next, saya akan teruskan dengan menu yang kedua. Saya menggunakan tepung pulut, bagikan menjadi dua. Masukkan sedikit gula dan sedikit garam. Diikuti dengan pewarna. Saya menggunakan pewarna merah dan kuning. Tuangkan air secukupnya sahaja. Lalu, anda tinggal gaul dan uli tepung tersebut. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan membentuk bulat-bulat seperti ini. Anda boleh lihat cara saya. Buat sehingga adunan anda habis. Setelah itu, panaskan air. Lalu, anda letakkan gula merah. Gaul sedikit sehingga rata dan larut. Tambahkan sedikit gula putih. Setelah larut, saya akan tapis terlebih dahulu. Lalu, saya tuang semula. Lalu, anda ambil adunan yang anda bulat-bulatkan tadi tu. Kemudian, masukkan. Masak seketika di dalam air gula. Saya juga menggunakan saya masukkan beberapa air batu. Kemudian, saya lanjutkan dengan menuang air bunga telang. Saya juga mencampurkan dengan sedikit madu. Dan yang
yang terakhir, saya akan mencampurkannya dengan aloe vera. Ya, ini dia minuman yang diperbuat daripada campuran aloe vera. Juga cukup simple kan? Akhirnya, kesemua menu yang saya ingin tunjukkan kepada anda pada hari ini telah siap. Selamat makan dan selamat mencuba. Okay guys, thank you for watching my video dan jangan lupa untuk subscribe, like and share ke teman-teman kalian.